Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kegiatan Imam Tiso dari Blitar Selatan. Nah, oke guys. Jadi ini sapinya kemarin saya IB. Saya panggilkan mantri IB untuk memberi bibit ini guys. Induknya ini sudah di IB. Dan sekarang masih keluar lendir bening. Nah, tuh masih keluar lendir bening. Jadinya ini tidak akan saya panggilkan mantri lagi, tapi saya tunggu lagi antara 20 sampai 25 hari lagi. Kalaupun minta IB akan saya panggilkan lagi guys, panggilkan mantri IB-nya guys. Nah, jadi seperti itu. Jadi terkadang ada orang itu setelah IB kok keluar lendir. Nah, jadi itu tidak saya sarankan untuk di IB lagi, tapi saya tunggu sampai jarak 20 sampai 25 hari lagi. Kalau minta IB berarti sapinya IB yang pertama belum jadi. Ya, begitu guys. Ini tuh keluar tuh. Lendir berwarna bening seperti itu. Jadi kalau sapi mengeluarkan lendir berwarna bening seperti itu sudah jelas ciri-ciri sapi minta IB. Nah, tetapi kalau kemarin sudah di IB, dibiarkan dulu saja, biarkan jarak antara 20 hari. Kalau minta IB lagi, di IB lagi. Yang di ya kalau kemungkinan kalau IB-nya yang kemarin jadi itu jadinya kalau di IB lagi nanti bisa tidak jadi guys. Nah, jadi ditunggu aja sampai 20 hari lagi. Oke, seperti itu. Sekian dulu dari saya, dari kegiatan Imam Tiso. Jumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.